Hey, what's up guys? Bertemu lagi dalam P.At Movie. Cik ni hari-hari tunggu surat daripada saya ni. Tunggu surat dari siapa? Arwah suami saya. Masalahnya sekarang ni, setiap kali dia nampak muka aku, Abang Postman, Abang Postman. Surat saya ada tak? Kalau aku cakap tak ada, dia punya tarik muka menyinga tu. Takut aku. Ada surat saya? Tak ada lah. Hah? Ada tu, cuba periksa betul-betul. Dah periksa ni, memang tak ada. Penting sangat ke surat ni? Pentinglah. Kalau nak penting, saya nak suruh kamu cari. Kamu ni sama je kan macam orang lain? Cuma fikir aku ni gila. Tapi hakikatnya cuma saya aja yang tahu dan cuma saya aja yang lalu. Saya pun pernah merasa kehilangan orang tersayang. Sebab kehilanganlah saya datang sini nak mulakan hidup baru. Cik Aina perlukan seseorang untuk bantu Cik Aina keluar daripada situasi ini. Assalamualaikum. Malam ini akan disiarkan telefilm Gadis Muka Surat Cinta. Ia mengisahkan tentang Aina Sofia yang baru saja kematian suaminya, Talha. Dia masih dibayangi dengan kehadiran Talha di rumahnya. Demi meluahkan rasa rindunya, Aina mengirimkan surat kepada suaminya itu. Pada awalnya, Aina tahu bahawa surat yang dikirimnya tak akan mendapat balasan. Namun sebaliknya akan berlaku setiap surat yang dikirimkannya mendapat balasan dari Talha. Oh, siapa yang balas surat dia itu? Telefilm ini dilakukan oleh Dayang Arida, Mustaqim Bahadun dan Zuzila Muhammad. Tonton malam ini pada pukul 9 malam di TV Blue. Boleh.